Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Tasikmalaya menyampaikan selamat datang kepada Raskal, Pak Kasat TNI AU. Alhamdulillah berkah bagi kami Tasikmalaya. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak Ko, wabil khusus Pak Kasol hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan harapan kemarin Pak Presiden di sini jalan yang akan dibuka itu kan itu sudah menjadi sidepen agenda kita, tidak hanya kami. Pak Kasol dengan rombongan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita ke depan bandar ini semakin berkembang, dan insya Allah saya yakin ini akan sangat bermanfaat dan berkah bagi Kota Tasikmalaya dan Jabar Selatan.